وما أطلب الذي خذل الذي
Oh,
Ketua DPRD Kabupaten Kayan Utara, Bapak Sarnawi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mengawali acara ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar, yang kebesarannya tidak terbatas, Maha Suci, yang kesucianya tidak tercela sedikit pun, yang Maha Agung, yang keagungannya sangat kita muliakan, yang selalu melimpahkan rahmat yang begitu luas, dan karena kebesaran kasih sayang serta rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada malam ini dalam rangka mengambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu pula, marilah kita panjatkan salawat serta salam atas kehadiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Bapak Ibu, pada hari ini saya akan memandu acara. Adapun sesudut acara kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan ketua panitia, dan dilanjutkan dengan maulid hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Faisal, serta ditutup dengan doa. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca tawasul ribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Kiai Haji Fatih Rafi dengan hormat dan silakan. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir dan Ustaz Mansur. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu situ
ada desa Terbantang, ada juga desa Terbantang Selatan. Kemudian yang kami hormati Ketua Masjid Babul Mukminin serta Ketua Pembangunan Masjid Babul Mukminin serta yang kami muliakan Dewan Penasehat. Di sini agak ramai tapi saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, majelis Isra Mi'raj yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama pangkat dan jabatannya, tapi tidak mengurangi rasa takzim kami kepada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat. Ada dua nikmat yang tidak terhingga saat ini, yakni nikmat sehat dan sempat. Ada orang diberi nikmat sehat tapi tak sempat untuk hadir pengajian ini. Ada yang sempat tapi tak sehat. Dan alhamdulillah nikmat dua-dua itu kita dapatkan di sini dalam rangka Tauhidul Ilmi. Kemudian salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang Allah muliakan, kurang lebih 14 abad yang lalu ada peristiwa yang menggemparkan sejagat raya ini, baik makhluk dunia maupun makhluk langit, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj itu, Allah itu mencerminkan bahwa kekuasaan Allah dan keistimewaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Masjid Babul Mukminin tidak ketinggalan untuk dalam rangka syiar. Momen yang di bulan Rajab ini dihadirkan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu malam hari ini malam yang penuh barokah. Masjid Babul Mukminin mengadakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Februari 2024 Masehi. Dan mudah-mudahan ini hanyalah bentuk daripada pengurus masjid menjalankan programnya dan menunjukkan kepada jemaah masjid di Kecamatan Teluk Batang upaya untuk refleksikan diri dan introspeksi diri agar makna yang terkandung di dalam peristiwa tersebut dapat kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Malam hari ini adalah bentuk dari bentuk nyata dan sinergitas antara pengurus masjid, antara panitia yang telah bekerja keras untuk sukseskan di kegiatan peringatan yang penuh makna dan penuh serat dengan keistimewaan ini. Oleh karena itu, atas nama panitia, mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada bapak ibu semuanya yang telah hadir meluangkan waktunya pada malam hari ini dalam rangka mendengarkan tausiah kita yang akan disampaikan oleh Al-Hadim Faisal dari Kota Pontianak. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah menyumbang sedikit rezekinya untuk pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan di kemudian hari atas jerih payah Bapak Ibu untuk disukseskan di kegiatan ini. Dan juga atas nama pengurus dan panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Habib Faisal bin Harun Al-Bahar dan rombongan sehingga bisa berkenan hati di tengah-tengah kita di kota yang berkuah-kuah, kota Kabupaten Kayong Utara, tepatnya di Kecamatan Teluk Batang. Ada pantemit Teluk Batang air keras, banyak batang kegole-gole, orang Teluk Batang air keras yang
kita masuki maun doa asana yang akan disampaikan oleh Al-Habib Faisal bin Harun Al-Mutahar kepada beliau. Dengan segala hormat kami persilakan. Namun sebelum dimulai, kami himbau kepada anak-anak untuk tetap tenang di tempat duduknya. Mari kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Faisal bin Harun Al-Mutahar. Kepada Al-Habib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق وعد العابد. اللهم صل وسلم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه غر الميامين عما بعد. حضرة المحترمين برا خبائب برا مشايخ برا كيائي برا أساتذ ibu-ibu nyai para ketua-ketua majlis taklim ustazah dan ustazah guru-guru ngaji, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan Kyai Haji Bendiri Rafi'i, pengasuh Pondok Pesantren Nur Hasani. Yang sama kita muliakan Ketua Masjid Badul Mukminin beserta perangkat-perangkat dan takmir-takmir segenap PHBI peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Masjid Badul Mukminin yang tentunya telah berupaya keras menyiapkan acara ini. Dan alhamdulillah endingnya kita lihat, tentu upaya usaha tidak mengkhianati daripada hasil. Alhamdulillah yang hadir guyup ramai cuaca cerah dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bersama itu juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Bapak Samawi Ketua DPRD Kalimantan Utara yang saya hormati beserta wakil beliau dan juga yang saya hormati Bapak Muspika Kayong Utara, Bapak Kapolsek Kayong Utara, Bapak Dan Ramil, Bapak Babinsa, pejabat TNI maupun Polri dan pejabat-pejabat sipil yang hadir. Dan tidak lupa pula kepada Al-Ustaz Hussein beserta ayahanda beliau Bapak Mutilan.
yang menjadi sebab kehadiran saya di tempat ini dan bertatap mukanya kita bersama karena sebab daripada beliau yang menghubungi kami beberapa pekan lalu untuk menghadiri daripada acara ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairal jaza dan kami sapa semua warga yang berada di Teluk Batan ini dan umumnya di Kayang Utara. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini semuanya apa yang menjadi hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan, amin. Apa-apa yang menjadi harapan kita Allah sampaikan, amin. Yang memiliki daripada hajat dunia dan akhirat dengan barokah daripada majlis ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk menggapainya, amin Allahumma. Dan punya hutang piutang tentunya kita tak luput ada hutang piutang Pak. Mudah-mudahan Allah berikan cara kita untuk melunasinya dan membayarnya, amin. Yang punya penyakit Ismail.
mengadakan acara, beliau selalu menyertai kami untuk kegiatan tempat istiqamah dalam menyampaikan akan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gelap-gelap artinya sedap-sedap tak nyaman ya, panas tapi syahdu. Tak nampak muka ni ya. Tak tahu ada yang di belakang itu ngomong-ngomong tak tahu, ada yang di depan khusus tak tahu, ada yang senyum pun tak tahu, ada yang ngolok-ngolok pun tak tahu. Tapi mari insya Allah niat kita satu untuk mencari keberkahan insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara akan Isra wal Mi'raj. Tadi sama-sama kita dengarkan hari kita berdua dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an dibuka oleh suara yang luar biasa. Sanggup menghipnotis kita sampai-sampai tercengang membuat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi ardihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Ada yang di belakang ngomong, ada yang di belakang berdurau, semua nampak. Tapi insyaAllah semuanya khusus semuanya. Semuanya insyaAllah mudah-mudahan diterangkan mungkin nanti di hadapan Allah. Semoga diterangkan pada malam hari ini. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Memang dia telpon lah PLN kok yang berbantikan ini. Sungguhnya Allah amat maha mendengar dan maha melihat, mengetahui hati. Hadirin wal hadirat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat surah Al-Isra yang menceritakan peristiwa luar biasa tersebut, satu yang menjadi titik pembelajaran yang amat besar, yaitu linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita bagi tentang Isra wal Mi'raj itu ada tiga tahapan. Nah ini adik-adik di belakang dengarkan, Ustaz menerangkan, dengarkan sesama, kalau bisa diingat, dicatat, nanti di akhir sesi Ustaz ajukan 4 atau 5 pertanyaan, yang bisa jawab hadiahnya 5 kuning. Kalau ngomong tak dapat, dengarkan, nanti Ustaz pilih, yang besar-besar jangan, yang dua-dua jangan, di remaja silakan. Kemudian yang adik-adik yang kecil di tangga, dengarkan, nanti Ustaz akan tanyakan, ada berapa fase Isra wal Mi'raj, nanti keluar pertanyaan. Ada 3 fase. Yang pertama, fase sebelum Isra wal Mi'raj. Di mana fase sebelum Isra wal Mi'raj ini didahului dengan yang namanya Amun Muzun pada waktu itu. Itu tahun kesedihan. Karena pertama meninggal istrinya Nabi yang tercinta, yang pertama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang mendukung akan dakwah Nabi, yang memperhatikan Nabi,
yang luar biasa melayani Nabi, orang dermawan para hadirin, yang memperjuangkan harta bendanya untuk Nabi, yang sampai-sampai ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Sayyidah Khadijah, ya wahai Khadijah, ketika beliau sudah tidak mempunyai harta lagi, apakah kamu ini sedih mendapatkan suami Rasulullah? Sayyidah Khadijah mengatakan, wahai Rasul, andai kata setelah aku ini meninggal, kemudian jasadku dimakan oleh tanah dan tinggal tulang belulang, kalau seandainya tulang belulang itu laku untuk dijual, maka juallah untuk dakwahku, wahai Rasulullah. Mau segala perhatian yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dengan Nabi, perhatian yang sangat luar biasa dengan Nabi, tiada duanya. Bahkan bapak ibu sekalian, yang namanya wanita wajar saja kalau memiliki sifat cemburu. Pada satu kali waktu Sayyidah Aisyah ini ketika mendengar Rasulullah sedikit-sedikit sering menyebut Sayyidah Khadijah, sedikit-sedikit sering menyebut Sayyidah Khadijah, dia panggil putrinya, yaitu putri Sayyidah Khadijah, namanya Sayyidah Fatimah. Fatimah, kemari, ada apa Allah? Ada apa wahai ibu? Bilang ke ayah, dia itu beruntung, di antara istri yang ada adalah kebanyakan daripada maaf janda, tapi dia mendapatkan itu dalam keadaan rawat. Menangis Sayyidah Khadijah, kata ibunya termasuk daripada akan tersebut. Akhirnya dia lapor kepada ayahandanya, wahai ayahanda, ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya semua istri ayahanda adalah janda kecuali dia, termasuk ibuku. Maka Rasulullah tersenyum mengatakan, wahai Fatimah, jawablah kepada ibundamu Aisyah bahwasanya ia memang benar, tapi ibumu Khadijah beruntung mendapatkan perjaka ayahmu. Allahumma salli ala Muhammad. Sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Pada waktu itu meninggal Sayyidah Khadijah, sedih Nabi Muhammad. Berselang beberapa hari meninggal, setelah itu penopang dakwah beliau yaitu paman dan beliau yang tercinta yang bernama Abu Thalib radhiyallahu ta'ala. Abu Thalib meninggal sedih, maka dikenallah pada tahun itu Abu Nuzul, tahun kesedihan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghibur kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan yang di atas baik-baik, nanti akan keluar pertanyaan ini. Dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebelum terjadi Isra' wal Mi'raj, maka ada proses pembedahan. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Ibrahim hadir untuk prosesi pembedahan yang dikatakan dalam pembedahan itu di Ismail, yang kemudian dibawalah oleh malaikat-malaikat tersebut dan Muhammad dan dibalikkan di bedah. Bukan membedah untuk mengeluarkan daripada kotoran, tidak. Al-Imam Ahmad Ad-Darimi dalam kitabnya yang menceritakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, zada ilman wa hilman wa karaman wa yaqinan, menambah dalam badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu, hikmah, kemuliaan dan keyakinan. Zada tuhran ala tuhrin, untuk menambah kesucian demi kesucian. Nuran ala nurin, menambah cahaya di atas segala cahaya. Bukan membuat kotoran, karena Nabi tidak mempunyai kotoran. Dimaksudkan, kenapa? Karena Nabi akan disiapkan untuk melalui dimensi yang sangat luar biasa, dimensi yang belum pernah satu makhluk pun melaluinya, dimensi
di luar akal dan nalar, dan bahkan tidak ada makhluk malaikat pun untuk menerobos daripada dimensi ini, yaitu akan berkata kepada dengan Allah Adratullah di Sidratul Muntaha. Karena dipersiapkan oleh Allah dengan pembedaan tersebut menambah kesucian di atas kesucian dan cahaya di atas cahaya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita bicara Isra'ul Mi'raj, kita kaum Nahdliyin ini meyakini Isra'ul Mi'raj ini dengan roh dan jasad, bukan hanya sekedar roh. Kalau roh mimpi, kalau roh dan jasad berarti betul-betul dilaksanakan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ayyana dengan jasadnya, dengan kehampirannya. Kalau kita berbicara lebih lanjut, tidak ada yang mustahil karena kehendak Allah. Bila ada Allah syai'ah ayyakula lahu ber sayakun, dan peristiwa yang sebelum itu pun bakal jadi, yaitu ketika Nabi Sulaiman memerintahkan sehingga sadar bin Najis dari Sana'a Yaman ke Palestina bihak ketil basar dengan kedipan mata sudah tidak daripada istana Rabi Balkis yang disonah ke Palestina. Jauh berarti sonah Palestina jauh, tapi karena kehendak Allah tidak ada yang mustah, tidak ada yang mustahil. Allah yang berkehendak, Allah yang maha kuasa. Pada peristiwa Isra'ul Mi'raj adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memperjalankan asra bi amri. Kemudian berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh malaikat Jibril dengan menggunakan borak dari mulai Masjidil Haram Mekah, menelusuri daripada perjalanan bertemu dengan kafilah-kafilah dengan berbagai macam daerah, kafilah-kafilah yang lainnya, bahkan hingga di Sina dan salat di situ tempat suatu musabbah dari Musa alaihissalam. Kemudian melewati tempat tersebut sampai singgah ke daripada Masjid Aqsa. Dalam perjalanan itu Nabi mengajarkan dan memberikan suatu isyarat sholat silaturahmi di tempat-tempat yang bersejarah, bernampak kilas dengan nabi-nabi sebelumnya, dan itu juga daripada apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan dan menentukan hati dalam dakwah. Wa qulan nusuhu alaikum min anbari rusul wa nutabbit bihi fuada. Setiap cerita para rasul kami tetapkan, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad untuk supaya hatimu tetap tidak rusak dan tidak goyang, supaya sabar. Kalau dulu, kalau umatmu misalnya ada yang menyimpang, karena dulu juga ada umat Nabi terdahulu yang menyimpang. Kalau umatmu yang hari ini tidak mendengarkan daripada nasihatku, dulu juga umat Nabi-Nabi terdahulu ada yang melakukan yang demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi ini sholat silaturahmi kepada perkampungan-perkampungan yang di situ tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempatnya para anbiya sebelumnya. Sampai intinya di Masjid Aqsa, Nabi memimpin daripada sholat berjamaah mengimami daripada nabi-nabi sebelumnya, memberikan kedudukan isyarat yang tinggi akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ba'dha. Rasul-rasul itu ada yang kami istimewakan antara sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Sekalipun para hadirin, ada ayat yang mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan antara satu rasul dengan satu yang lain dalam penyampaian wahyu. Tapi dalam makom kedudukan Nabi memiliki daripada kemuliaan dengan nabi-nabi yang lainnya. Afdalul anbiya'i wal mursalin. Afdalnya para nabi dan para rasul. Dan kita pun karena barokah daripada rasul yang afdal, kita menjadi umat yang istimewa. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kita ni bak kecil pendek kita bagi tapi umat yang mulia bak. Umat-umat terdahulu itu umurnya 900 tahun, 1000 tahun, gantung besar tinggi, ya kan? Panjang umur 200 tahun, bawa kalir. Tak, bu, kita umat kecil, pendek kita di akhir zaman ni, ya kan? Tapi memberi mempunyai pendidikan khairul kuntum khairul umat yang mukhrijat bin nas ta'muru nabi ma'rufi tathawuna anil anil muntar. Dapat pendidikan khairul umat bukan karena kekayaan kita, bukan karena daripada kedudukan kita, ketampanan kita, tapi karena berkat disandarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Umat-umat terdahulu Pak, umat Nabi Musa, kalau berbuat salah malamnya, besok terdampak di rumahnya, ini bulan berbuat maksiat, ini bulan berbuat salah. Tapi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat salah tak pernah ada tertulis depan muka kita. Kita yang buka-buka sendiri kesalahan kita. Betul? Ini kemuliaan daripada umat Rasulullah SAW yang Allah peruntukkan kepada kita. Sehingga Al-Imam Busiri mengatakan di akrami rusuli kunna akramal umani. Karena berkat Rasul yang mulia, kita pun secara otomatis dari umat yang mulia. Nabi jadi imam. Nabi dari Imam Masjid Al-Aqsa untuk para nabi-nabi yang lainnya. Oke, orang terhebat itu baru salatu wassalamu alaihi ya Imam Al-Mujahidin. Sampai kepada lafaz wa antal imam, engkau adalah imam, engkau adalah imam ya Rasul. Kemudian setelah itu para hadirin pasca isra tersebut naik yang namanya mi'raj. Singkat cerita, Nabi melakukan mi'raj. Kita bisa ceritakan dua malam, dua hari, dua malam tak selesai, ya kan? Naik mi'raj dari Masjid Al-Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam. Bertemu di langit kedua dengan Nabi Yunus. Bertemu dengan Nabi Isa. Bertemu dengan Nabi Ilyasa. Bertemu dengan Nabi Harun. Bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertemuan para nabi tersebut semua menyambut hangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, Rasulullah disambut ahlan wa sahlan bin Nabi Saleh wa ibni Saleh. Selamat datang wahai Nabi Saleh, wahai putraku yang saleh, kata Nabi Adam. Berbincang-bincang Rasulullah dengan Nabi Adam. Kemudian ada perihal yang sangat luar biasa yang terjadi ketika Nabi Adam menoleh ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Menoleh ke kiri, Nabi Adam menangis. Nabi bertanya, Ibrahim kenapa kok Nabi Adam menoleh ke kanan senyum, menoleh ke kiri nangis? Ibrahim menjelaskan, Nabi Adam ketika menoleh ke kanan tersenyum karena melihat daripada umatnya yang beramal soleh kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dia kemudian tersenyum, melihat ke kiri menangis karena melihat amal umatnya yang tidak baik, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kemudian menangis. Ini yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi melihat bahwasanya ada orang yang menanam benih, kemudian benih itu tumbuh seketika dan dipanen di hari itu juga. Bertanya Rasulullah Ibrahim, siapa mereka wahai Ibrahim? Mereka umat wahai Rasul yang kerjaannya beramal saleh dan bersedekah. Maka amal saleh dan sedekahnya pada hari itu
langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat lagi sekelompok daripada umat yang mereka itu membenturkan daripada kepalanya dengan batu, pecah kembali lagi, pecah kembali lagi. Kemudian Rasulullah miris melihatnya dan bertanya, siapa mereka wahai Rasul? Mereka golongan umatku wahai Rasul. Ada Jibril. Mereka golongan umat wahai Rasul yang mereka itu meninggalkan sholat, meninggalkan sholat wahai Rasul. Berjalan lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok wanita yang mereka itu menjambak rambutnya sendiri. Mereka menjambak rambutnya, mohon maaf, kemudian menusuk daripada mulutnya sampai ke manduannya. Siapa wanita-wanita itu wahai Rasul, wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah umatmu perempuan, umat perempuan wahai Rasul, yang mereka itu tidak menjaga auratnya, yang mereka mempangkan auratnya. Kita kadang-kadang punya HP, jadikan HP ini sebagai perantara dakwah, perantara kebaikan, bukan perantara dosa. Kadang-kadang kita tak sadar foto kita jadikan profil, jadikan status, belum lagi iseng-iseng kita tengah masak, kita bilang, ya guys, saat ini lagi masak sambal udang ya, masak sayur asam. Ada apa cerita masak dapur boleh dirimu sebarkan? Biar model seperti ini banyak di sini. Saya kira itu di anak ya ada. Bantangnya banyak rumah. Sampai-sampai perihal-perihal dia dengan suaminya bertengkar atau sebagainya dipasang status. Sakitnya hati perasaan seorang wanita kalau sudah disakiti oleh sang suami. Tahu orang yang baca kalau dia punya grup sampai 300 orang, 300 yang ada status dia. Ibu ini macam-macam ya. Apa masalahnya dengan suami? Pasti wanita seperti itu. Kebakaran rumah tangga pun ditumpahkan dalam status. Ada yang seperti ini? Banyak sedikit. Saya kira itu biasa ya, banyak terutama tentang biasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang seperti ini bapak ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, jangan sampai jadi fitnah. Belum lagi kita rubah muka kita dipandang orang banyak ramai. Kalau sudah masuk Instagram, masuk ke Facebook, bukan lagi puluhan orang, bukan di ratusan, jutaan mata memandang. Kalau ada amal baik jariah, ada dosa jariah, ada dosa jariah. Jangan sampai kita ingin mendeposit dosa kita. Ya. Jangan sampai kita mendeposit dosa. Tiap hari ini adalah hari-hari ini malam tentang hati saya. Saya sampai untuk lebatan, sudah sampai dari mungkin Ustaz sebelumnya. Haji Bakri pun sudah menyampaikan akan hal ini. Kalau Asatid sebelumnya pun sudah menyampaikan. Nah ini kita ingatkan lagi. Fadakir bahagian zikrat dan fa'ulmu. Ingatkan. Karena memberikan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai gantilah. Ya foto kita yang tadinya mungkin muka kita terpampau ya, kan? Tak pernah kita berpikir begini. Kalau seandainya di sana ada orang lagi kita, siapa ngempel kita, ya kan? Atau ngempel suami kita, ya apa namanya kita yang pakai HP-nya kita pula masuk ke profil kita, gambar besar muka, halo? Ini muka kita di HP piong tadi itu. Tak pernah sadar kita akan hal yang demikian pada hari ini. Ya. Jangan kita mendepositokan daripada dosa pada hari ini. Jariah yang baik adalah jariah kebaikan. Jariah amal ibadah. Sekali pun kita sudah meninggal, akan dikenang oleh orang. Akan diingat oleh setiap orang yang mengenang kita. Ya Allah, dia rajin ibadah. Ya Allah, dulu dia rajin menunggu masjid. Ya Allah, dulu dia rajin bersedekah. Tak ada dia susah, nak kita nak bangun, nak ngadakan maulud, aku nak ngadakan Isra Mi'raj, datang ke panitia ini, dengan datang ke rumah ini, tengok raya-raya, kemudian ditengok apa sebagainya, tengok sumbangan, 10 ribu yang kasihkan. Ya kan? Coba kalau dia masih hidup,
luar biasa berganteng dia langsung luar biasa habis berantanjak dia langsung tak panci, tak termo semua, tak boleh lenyap, tak boleh lepuh, habis dia kata disebut ya kan, semua maka untuk itu para hadirin apalah bagi cerita-cerita itu ya kan, untuklah dia tak ada lagi, cobalah kalau ada dia sambil cari kutu, sambil cerita ya Allah. Sampai kerjaan kita tidak sampai habis, semua tak ada bayar pada dia tu. Jangan sampai setelah kita tinggal, bahwa cerita tentang hal kita dengan kemudian berhati. Jalan lagi Rasulullah. Berjalan Rasulullah bertemu dengan orang yang gunting lidah. Begitu gunting sambung lagi, begitu gunting sambung lagi. Ya kan? Kemudian tapi bertanya ke Jibril. Jibril, siapa mereka itu Jibril? Udah gunting lidah, nyambung lagi gunting lidah, sambung. Mereka itu berjalan dengan jubah, dicadangkan air orang lain. Wahai Rasul, ngadu domba sana sini, omongan sana dibawa sini, omongan sini bawa sana, bertengkar berkelahi semua gara-gara dia. Masya Allah, ini hari Bapak Ibu sekalian, memang kita tak ada penangga, memang kita tak ada lagi lah, tak ada HP, kita tak ada lagi nak repot-repot nak berjalan. Tapi HP ni kalau banyak orang mulai, betul? Dia tulis WA dalam tanda dia, kau tak tahu dia begini-begini, si pula tu ada tahu ini. Betul, akhirnya terkal karena HP. Ada di Pontianak cerita, ini suami laki-laki ini pas ban motornya pecah. Ah, yang kan naik oblek. Sini ada oblek? Oh, ada oblek sih. Ada. Mungkin bahasa lain mungkin. Ada angkutan lah. Akhirnya naiklah oblek. Mobil angkutan. Begitu naik oblek, dia duduk dengan perempuan. Karena kan dia oblek kan penumpang itu umum tak ya? Macam-macam umum. Ada perempuan, ada lagi-lagi. Dia kan? Jadi begitu dia duduk dalam perempuan atau tempat lagi, kemudian ada satu kawan dia yang juga keluarga di foto, dia tak sadar dulu, tak sadar bawa HP di foto dia, dia berdua perempuan itu udah di foto, diedit sebenarnya, diedit yang tadi di komplain ada kursi komplain, ada kaca komplain, diedit di pantai, dimasuk ke gambar pantai, dipindahkannya seolah-olah si laki-laki dengan perempuan ini lagi duduk belum jauh di pantai. Udah dieditnya, seketika dia kirim dengan bininya dia nih, dengan perempuan nih. Begitu selesai kirim, baliklah lagi itu kerja, ditunggu dengan pokoknya buah ini. Ya kan, ditunggu dengan pokoknya. Begitu sampai belum bersama salam, lembau kerana aku lama bertengkar rumah tangga hampir cerai, akhirnya ribut. Dengar yang tetangga tadi, yang keluarga tadi, apa masalah? Rupanya karena olahan dia tadi ngirimkan foto yang diedit, yang diulang tahun. Akhirnya dia jelaskan, dia terbayun, bukan-bukan itu aku ngirimkan jawab Tuhan. Lagi kau tadi itu naik oblet, kemarin itu naik oblet, kemudian aku foto yang sampingnya di perempuan, aku edit seolah-olah di pantai. Ributlah Haji ya kan? Ini macam seperti itu banyak terjadi, betul? Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang HP ini kecil ya, ya kan? Dua hukum ya, ada duit tapi bikin hancur di sini pelaka. Hancur di sini pelaka, ya kan? Ribut luar biasa gara-gara HP, banyak orang bohong. Jadi kadang-kadang nih ada dia punya aplikasi, ada kalau seandainya bahas apa namanya dalam HP ini, kalau ada WhatsApp tentang ibu lagi udah dilacin. Kalau tentang masih berdibu lagi masuk belum dilacin. Ini dibuat aplikasi. Ini biasa-biasa kalau ada orang minta sumbangan atau ada lagi utang, ya kan? Kalau ada lagi utang apa sebagainya, akhirnya seolah-olah tidak dibaca.
menolong duit. Dia tak mau ngasih apa sebagai itu. Dia kata tentang ini seolah-olah belum dibaca urusan. Ya, macam seperti ini. Dan bukan Pak Dewan itu tak ada yang gitu. Dan ini kalau hadirat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang model-model seperti itu kadang-kadang ya Allah hape dari tidak butuh ini kayak nanti hutang nih gue. Atau ini kayak minta sumbangan nih gue. Ini masjid bangun mukmin ini ngajakan maulud nih, ya kan? Udah Isra' kan nih. Nah, udahlah bilang lah dari lapak keluar. Gitu. Allah. Banyak nyaman-nyaman model. Kira-kira di kayak hutang di perbatasan ya nih. Ada apa enggak? Saya kira ikut yang ada ya banyak. Waduh, gak dikini perbatasan nih. Hadirin wal hadirat dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua gambaran-gambaran yang diperlihatkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Isra wal Mi'raj, solusinya satu. Solusinya satu. Apa itu? Ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Mi'raj di Sidratul Muntaha, ada perintah salat. Itu solusi. Apapun yang diperlihatkan oleh Allah adalah gambaran. Kalau bahasanya itu trailer, kalau bahasa perfilman. Artinya pesta dulu. Gambar dulu trailer, alur cerita. Ah, ini model cerita yang begini-begini nanti akan terjadi pada umat kaum wahai Nabi. Yang model yang seperti tadi, yang perempuan jambak rambut akan terjadi pada umat kaum wahai Nabi. Ada orang yang tadinya membenturkan kepalanya akan terjadi kepada umat Muhammadin yang mereka tidak sholat. Ada yang mereka yang suka sedekah, yang beramal soleh, ibarat orang yang menanam benih, kemudian tumbuh dan dipanen di hari itu akan terjadi di umatku. Dibikin buat Isra' wal Mi'raj seperti trailer. Alur cerita yang dipertontonkan terlebih dahulu, durasinya singkat. Tapi perjalanannya nanti akan panjang para hadirin. Perfilmannya akan panjang. Dan kalau kita hidup di dunia ini, inilah yang namanya perfilman nyata. Perlakuan nyata yang apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pada peristiwa Isra Mi'raj tadi. Kemudian satu solusi daripada itu, yaitu salat. Makanya dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau kita betul-betul menjaga ibadah sholat, maka tentu perbuatan-perbuatan yang tadi dipertontonkan yang tidak baik-baiknya, maka akan terhindarkan para hadirin. Kenapa? Sholat itu kata ulama sinatun bainal abdi wal khaliq, hubungan antara hamba dengan penciptanya. Mustahil kalau orang menjadi hubungan baik antara hamba dan pencipta, maka akan mengerjakan hal-hal yang buruk. Mustahil. Mustahil orang akan berbohong kalau seandainya ditanggung sama Allah. Mustahil orang akan merugikan orang lain kalau seandainya ada punya takwa dia dalam hati kepada Allah. Mustahil kalau seandainya dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, tidak baik dan lain sebagainya, kalau ada rasa khauf, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu ditanamkan adalah sholat dalam kehidupan kita. Makanya Imam Al-Haddad dalam kitab Nasihatuddin Al-Wasaya Al-Imaniyah membagi sholat itu ada dua. Ada surah zahirah, ada surah batinah. Bentuk zahir dan ada bentuk batin. Kadang-kadang ada orang bertanya, Pak Ustaz, tadi dengar cerita Pak Ustaz itu, ada orang yang membenturkan kepala dan lain sebagainya, ada orang yang yang menggunting lidahnya, ada orang yang perempuan dijambak rambutnya, ada lagi satu cerita, yang dia itu laki-laki, memilih daripada ada dua daging, ada daging yang busuk, daging yang matang, daging yang halal, tapi dia memilih daging yang busuk. Kenapa? Dia kata malaikat Jibril, itu umatku wahai Rasul, yang dia punya istri sah di rumah tapi masih boleh perempuan-perempuan di luar. Banyak di sini. Banyak. Saya juga di Pontianak ya, banyak. Itu terobatan pun ada yang punya. Nah itu gambaran juga itu
begitu diungkap. Kalau orang yang menegakkan hukumannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terjadi seperti itu. Maka orang bertanya, kenapa ada orang yang sholat masih tidak melakukan hal yang demikian? Maka ada dua tadi Imam Hajar yang harus diperhatikan supaya orang tidak supaya orang betul-betul menjalankan sholatnya dan sholatnya dapat mencegah dari perbuatan yang tidak bukan. Dengarkan dengan adik-adik. Yang pertama surah Dhohiroh yang harus kita ketahui dalam surah itu ada bentuk dhohirnya. Bentuk dhohir itu apa? Rukun 13. Rukun 13. Maka dikatakan sholat itu kan secara istilah adwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir wa muftatahatun bi taslim. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam sholat ada rukun 13. Ya. Al-Fatihah, ruku, sujud, iktidal dan lain sebagainya sampai salam. Ini harus dipenuhi. Makanya kita harus ngaji, Bapak Ibu sekalian. Kita harus ngaji karena bentuk zahirnya salat dari mulai thaharah itu berkaitan. Maka bab fikih itu diterangkan ada bab thaharah, bab bersuci. Setelah bersuci ada bab niyah, bab mengenai tentang air. Waktu sibul niyah dan pembagian daripada air. Kalau kita ngaji sabina, ngaji berukunan, ngaji kecerdasan ini itu dijelaskan. Kemudian ada lagi babul usul, bab menjelaskan tentang mandi. Ada mandi biasa, ada mandi wajib. Ini kadang-kadang ada udah anak 3, anak 4 hanya pausat-pausat kira-kira mandi wajib semacam mana dia ada. Allah Akbar, rekom supervisi udah 50 tahun. Bapak dan Allah, gak mudah Bapak. Bapak anak dan gigi, tak tahu mandi wajib, tak tahu Bapak. Masya Allah, apa ni ada Bapak? Saya ini kan, macam mana Bapak anak mandi wajib? Ya kan, apa itu? Saya baca bismillahirrahmanirrahim ya Bapak. Masya Allah. Ini harus belajar. Kemudian setelah babul usul ada babul najasat, ya kan? Bab yang mengenai tentang najis, ada beberapa pembagian najis. Najis ada tiga, mukhaffafah, mutawassithah, mughallabah. Kemudian bagaimana cara menghilangkan najis mukhaffafah, mutawassithah, mughallabah? Kita harus tahu itu. Kemudian setelah itu ada babul wudu, barulah masuk ke solat. Ya kan? Yang semua dari babul thaharah itu semuanya berkaitan. Tentang persoalan kita, bagaimana persoalan kita akan betul kalau thaharahnya kita tak betul, betul. Bagaimana persoalan kita akan betul kalau mandi kita tak benar. Bagaimana persoalan kita akan benar kalau kita tentang apa namanya najis tak tahu. Masuk mesin main berdiri tidak perhatikan najis kemak baru kita tidak pakai solat. Duduk di tempat ada najis apa sebagainya, main duduk ya di sini kita tak tahu dan lain sebagainya, maka kita nak solat dengan betul. Ini dhohir-dhohir ke solat para ahli. Bentuk dhohir yang kita lihat dengan mata kita. Kemudian andai kata ada orang mengatakan, Pak Ustaz, saya bukan jaga semua tadi pun saya sebutkan dalam hukum fikih, saya ngaji, saya belajar. Ya kan, maka sini alhamdulillah ada pondok pesantren, ada Nur Hasani. Masukkan anak kita di pesantren. Ya kan? Aman kita. Kadang-kadang kita lupa dengan pendidikan-pendidikan pesantren dan lain sebagainya. Ada mau untuk anak kita, kita panggil dengan pendidikan umum dan lain sebagainya. Silahkan ambil pendidikan umum. Sampai kepada satu S2, silahkan. Alhamdulillah kami S2. Ya kan? Kami lakukan dengan hal itu. Tapi kita tidak pernah melupakan tentang pendidikan agama. Ini dasar. Jangan sampai nanti kita terbelenggu nanti di akhirat karena anak kita tak ngerti dengan urusan agama. Sudah dipanggilkan, dipasrahkan dengan pondok, ada jai yang menunggu dan lain sebagainya. Panggilkan, lepas tanggung jawab kita. Daripada kita nak masuk surga nanti, saya sedar sama anak kita. Eh, jangan bapak, jangan bapak. Masih ada tanggung jawab bapak, mak. Kami tak tahu ibadah, tak tahu cara sholat, tak tahu cara nak bersuci nak apa sebagainya. Kalau dia mak bapak tak kami kepada diri dan agama enggak lagi kita enggak kita hadirin. Maka dikatakan
Oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkiamat ahlu waladu. Yang pertama nanti di hari kiamat yang punya kaitan yang sangat luar biasa, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai anak dan istri, seorang wanita yang mempunyai anak-anak didiknya, anak-anak yang bertanggung jawabnya. Ini juga menjadi bagian para hati itu. Sekolahkan anak kita di madrasah, di pesantren-pesantren yang ada. Kalau kita sibuk, hidupkan pesantren, hidupkan sekolah di pesantren, lepas tanggung jawab kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa'ilun liman abdana wa'ilun liman abdana wa'ilun liman. Celaka orang yang apabila memungkinkan dia untuk menimba ilmu, tapi dia tidak membutuh ilmu. Di kampungnya ada madrasah, di kampungnya ada ustadz, di kampungnya ada pesantren. Kalau kita tidak sibuk atau sebagainya, tidak bisa mampu untuk duduk di rumah, bukanlah di madrasah. Tapi kalau kita tidak bisa untuk luas, kita pun tidak lebih akan hukum pesantren saja. Masuk anak kita, lepas tanggung jawab kita. Tiap hari anak kita mengingatkan kita pahala para hadir. Tiap hari anak kita mengingatkan kita pahala. Dia sholat, dia tahajud, dia apa semua balik kepada kita orang tuanya, betul? Tak lupa kita, tapi jangan lupa pula bantu tubuhnya kiai, bantu. Jangan begitu-begitu, tidak diperhatikan, tanyakan. Kiai, kemana anak saya sampai bulan bayar? Bantu kiai konsumsi, apa? Bukan lepas-lepas itu saja, siap kiai. Iya kan? Ini kalau lagi dititip, bertemu dengan kiai. Harus ganti buku, kiai harus berikan apa namanya konsumsi bagi anak-anak kita, apa sebagainya, bantu. Kadang-kadang ada orang yang berikan anak-anak untuk pesantren, misalnya 500 ribu atau 400 ribu, di kita juga bantu pesantren, itu ada formalitas, itu wajiban, tambahlah lagi dia, apa sebagainya, ya Allah, kesihatan Ustaz lagi bangun, ya yang dibantri, yang dibangun pesantren, ya apa yang kita lakukan, berikanlah. Mereka bisa bantu semen, bantu semen, bisa bantu pasir, bantu pasir, yang bisa bantu batako, bantu batako, yang pendapatnya kayak Pak Siapa Aziz Arnawi, ada tangannya memudahkan urusannya. Ya, itu bagi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tugas sudah. Secara zahir sudah benar, dia sudah belajar dan sebagainya. Tapi kalau kadang lihat juga surah batinah, bentuk batinnya sholat. Apa batinnya sholat? Khusyuk, khusyuk, tadarruk, betul-betul, ya kan? Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai Allahu Akbar, pikiran kita ke pasar. Allahu Akbar, pikiran kita, dari mana aku nanti taruh duitnya? Lupa duit dari itu. Mana taruh kunci motor itu? Kadang-kadang, Pak, Bu, ya Allah, ada orang kalau dia tak ingat sesuatu yang lupa, dia sholat dulu. Dalam sholat dia ingat. Sholat. Allahu Akbar. Bukan dia khusyuk dalam bacaannya. Khusyuk dia cari macam mana tadi dia latuk menaruh kunci motor. Kok bisa lupa? Udah sampai jam yang dari mana sini. Akhirnya dia dapat kunci motor dalam sholat dia pada hari ini. Macam mana nak khusyuk seperti ini? Macam mana nak sholat yang diterima seperti ini? Karena sholat yang diterima itu sholat yang kita khusyuk. Ya kan? Nilai kadarnya sholat ketika kita itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun syarat dan rukunnya sudah sudah dilengkapi, itu ya sholat kita, tapi kadar nilai sholat itu berarti. Ya sholat itu tergantung kekhusyukan kita. Diterima. Tapi kadar nilainya itu tergantung kekhusyukan di kita kepada Allah. Kalau ini sudah sempurna para hadirin, maka sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bahkan sholat itu akan mendatangkan manfaat, karomah, kemuliaan, kelebihan, rezeki, lain sebagainya. Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah satu peperangan, beliau ini bapak ibu sekalian, tertusuk panah, tusuk. Sakit dia, mengerak kesakitan. Tapi subhanallah, beliau itu minta cabutkan para sahabatnya pada waktu lagi beliau ini pas sholat. Wahai sahabat, ketika kamu melihat saya sudah takbir, cabut panah itu. Karena Allahu Akbar. Nah, ini sholatnya hawasul hawas, bukan sholat awam seperti itu. Tapi kita bisa mencapai derajat itu kalau kita memang betul mau, betul kita menghadir.
bagus, perbuatannya akan baik. Tak mungkin dia nak berdusta, tak mungkin dia sholat nak luau-luau, tak mungkin dia tinggalkan sholat, tak mungkin dia tinggalkan kebaikan, tak mungkin dia nipu orang, tak mungkin dia korupsi, tak mungkin dia merugikan orang lain. Kalau dia dipantau oleh Allah, merasa bahawa saja diri dipantau oleh Allah. Maka kalimat inna rabbaka labil mirsad, kalau kita kembali kepada kaidah bahasa, rasada itu artinya melihat dengan jeli. Makanya kamera itu dikatakan mirsad. Mirsad itu artinya kamera dalam bahasa Arab. Karena kamera itu mengetahui detail jam, waktu, tempat, kalau kita buka filenya terpampang. Beda dengan kalau kita belajar bahasa Arab, ada kalimat naboro yang dulu naboro, melihat. Misal saya mengatakan anzuru fulanan yang murru amal masjid babil mu'minin. Saya melihat fulan berjalan di depan masjid babil mu'minin. Kalau seandainya ada takmir masjid kebetulan ingin memberi menanya kepada kita, ada gak fulan tadi kau tengok lewat depan masjid? Ada. Bagaimana ciri-cirinya? Lupa deh. Itu kalimat nomor yang dulu, hanya sekedar melihat. Tapi kalau untuk disifati, mensifati dia tak tahu lagi. Yang penting dia nengok. Tak tahu dia pakai baju apa, rambutnya macam mana model, mukanya macam mana, tapi dia nengok saja. Itu nomor yang dulu. Tapi kalau rasada yang subuh, terus dan ini inna rabbaka labil mirsad, itu jeli. Betul-betul tahu jam berapa, pakai baju apa, tempat di mana, kamu berkode apa, dia membuka kamera. Ya kan? Namanya mirsad. Semua terpapar jeli. Maka Allah punya sifat inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhan amat jeli dalam melihat. Ketika kita berhadapan nanti di hadapan Allah dengan file-file yang dibuka oleh Allah, kau jangan lagi kau lalu pernah kau lalu apa sebagainya habis barang kawan kau kopi kawan kau kau sempat habis tak pilih apa sebagainya kau apa kakak kawan tangan tangga kau mematuk ya semua terpampang lebar terpampang jelas para hadirin ada bentuk dan sebagainya ada bentuk tipuan dan sebagainya kau duduk dekat apa dekat aku tak tahu macam kau melayang sana sini ada perempuan sana macam tahu tak apa datang fa'alih khafiyah tidak ada yang tak tidak apa di hadapan Allah semua terbang penjelas di hadapan Allah di saat itu pada hari ini kemudian kembali ke cerita kita bentuk batinnya sholat apa khusyuk khudu tawadu tadarru. Imam Ali begitu dicabut panahnya, beliau dengan kehusuannya tidak bergeming sedikit pun, tidak lupa. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia katakan kepada sahabatnya, sudah kau cabut, sudah wahai imam. Masya Allah, tidak kau rasakan bagaimana aku akan merasakan sementara aku lagi asyik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala para hadirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kenal dengan Nabi Yusuf, Bu? Bu, kenal dengan Nabi Yusuf? Bu, kenal dengan Nabi Yusuf? Kenal? Gimana kenalan? Gila, kenal? Nabi Yusuf itu ceritanya kan ganteng. Sampai Siti Zulaikha terpesona dengan ketika ganteng Nabi Yusuf, sampai akhirnya terjadilah insiden. Siti Zulaikha narik daripada sarung Nabi Yusuf. Gamisnya kan? Sampai akhirnya karena takut fitnah besar, seolah-olah Nabi Yusuf yang salah. Dimasukkan Nabi Yusuf di penjara, tapi fitnah sudah melebak ke penduduk Mesir pada saat itu, terutama di istri dan anak-anak perempuan daripada menteri-menteri Mesir pada saat itu. Siti Zulaikha tak terima. Siti Zulaikha tak terima. Akhirnya Siti Zulaikha mengundang daripada istri-istri menteri dan anak perempuan menteri. Di meja bulat. Ya begitulah. Kalau diilustrasikan begitu ya. Meja bulat. Amai perempuan. Masing-masing dikasih buah, dikasih pisau. Masing-masing kasih buah, kasih pisau-pisau saja. Ya kan? Akhirnya begitu dia miras, miras lah. Tak tahu. Apa yang dikerjakan Siti Zulaikha ini tak tahu. Begitu miras buah, dia dapat buah apel. Tak
ada barang sana, ada sana. Ya, ada yang dapat buah pepaya, macam-macam buah. Ya, dan begitu terang jenis buah, mereka dia sedikit mereka keluar. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf keluar dengan tampanannya, perempuan pas tengok Nabi Yusuf. Tidak kedip-kedip macam perempuan. Tengok Nabi Yusuf. Ya, sampai tak terasa bukan buah yang diiris tangan dan diiris. Begitu tangan diiris berdarah-darah sampai akhirnya Nabi Yusuf masuk. Baru dia sadar, ya Allah, berdarah bukan ini. Luka berdarah. Kenapa yang seperti itu bisa dilakukan? Dia merasakan daripada lukanya, tidak merasakan pedihnya waktu dia menyaksikan Nabi Yusuf. Begitu berpaling Nabi Yusuf waktu dia merasakan pedihnya, karena merasakan asyik, merasakan nyaman, kenikmatan. Begitulah orang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah hatinya khusyuk kepada Allah, tidak merasakan sakit. Sebagaimana apa yang dirasakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Allah tidak merasakan ketika panah dicabut dari tubuhnya, tidak bergeming sedikit pun. Kenapa? Karena dia asik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika khusyuk, khudu', tawadhu dalam hati kita sudah bercampur aduk dengan sifat zahir daripada solat, maka solat sesuai dengan fungsinya sebagai amal apa yang Allah katakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini fase yang kedua perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra wal Mi'raj. Fase yang ketiga pasca Isra wal Mi'raj, yaitu setelah Isra wal Mi'raj. Apa yang dialami Nabi? Apakah Nabi selesai daripada fitnah yang dialami Nabi setelah Amrul Huzur tadi itu? Tidak. Pada hari ini, setelah Isra wal Mi'raj, di fase terakhir kita akan bicarakan, ketika Nabi duduk di sebuah pohon, datang Abu Jahal. Oh, Abu Jahal, Pak, datang Abu Jahal, Pak. Ini Pak Jahal, Pak. Abu Jahal ini paman Nabi, tapi tak ada sejarah Abu Jahal yang baik dengan Nabi. Abu Jahal ini pada hari itu tumben-tumben, tak biasa-biasa negur Nabi. Nabi duduk di pohon, kemudian juga Abu Jahal lewat, dia negur sama dia. Mana ya Muhammad, ada apa ya Muhammad? Nabi ini kan walaupun dia tahu paman ini mengusuri dia, tapi dia tak pernah beranggapan paman dia musuh. Dengan siapapun Nabi tak pernah menjadi musuh. Tapi paman dia ini negor, dijawab dengan Nabi yang polos. Iya, wahai paman, dari malam saya ini diperjalankan oleh Tuhanmu, oleh Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kaget Abu Jahal. Wajar dia kaget, karena perjalanan Masjidil Haram ke Aqsa Mekah Palestina kalau melakukan unta 3 bulan PP. 3 bulan PP pulang pergi. Benar, wahai Muhammad, iya benar, paman. Benar apa tidak? Benar, paman. Iya kan? Bohong kan? Benar. Tapi dasar orang yang tak betul, dasar orang yang ingin memusuhi, dia ingin cari kesempatan dalam cerita dan Muhammad. Ini bahaya, Pak. Kalau orang cari kesempatan dalam kesempitan, ini bahaya. Apa dia bilang? Wahai Muhammad, kira-kira kalau saya panggil umatmu kaum kafir lain, besok pagi kira-kira kau akan menceritakan ceritamu ini? Kata Nabi Muhammad, kami ini kan tahu konsekuensinya, tahu pasti umat tidak akan percaya. Tapi Nabi punya persifat yang tidak boleh dipungkiri. Apa itu? Siddiq, Tadbir, Fatogah, Amanah. Siddiq berkata jujur, Tadbir menyampaikan amanah harus apa namanya dapat dipercaya, Fatogah cerdas. Akhirnya Nabi dengan spontan mengatakan, naam, iya Bapak, silakan. Padahal Nabi tahu konsekuensi umat tidak percaya karena cerita ini di luar nalar akal. Makanya Allah katakan lanjutan daripada surah Al-Isra. Tadi itu di pertengahan ada kalimat wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araina illa fitnatan lin-nas. Tidaklah kami perlihatkan
pada peristiwa Isra wal Mi'raj, kecuali nantinya ada fitnah bagi kalangan manusia. Fitnah pertama yang ditimpa oleh Nabi adalah pamannya Abu Jahal. Kumpul umat Nabi Muhammad kaum kafir. Di situ ada yang kumpul yang sudah sahabat, ada yang sudah lama Islam, ada yang baru masuk Islam. Dari dijauhkan Abu Jahal beri kepada ada kenapa? Bicara Nabi Muhammad. Akhirnya hadirin, ketika Nabi berbicara menjadi darah itu, mereka berteriak, oh pendusta, apa sekali disebutkan. Bahkan di antara mereka ada yang minta untuk disifati, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau kau betul melakukan perjalanan dari Mekah Palestina, coba kau sebutkan kampung-kampung apa saja yang kau lewati. Karena mereka ada sebagian mereka adalah kafilah-kafilah yang bawa barang dagangan. Nabi bilang, saya bertemu dengan kampung ini, saya bertemu dengan bulan, saya bertemu dengan ini, tempat ini dan sebagainya. Betul para hadirin. Tapi apa jawaban mereka? Oh, Muhammad tukang sihir. Muhammad tukang sihir. Akhirnya banyak mereka yang ada yang murtad. Mereka murtad para hadirin. Maka di tengah-tengah kesedihan Nabi menyeruak masuk sehingga Abu Bakar pada saat itu belum mendapatkan gelar asyik belum. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Jahal, apa? Hei Abu Bakar, kamu tahu di sahabat yang kau dekati tiap hari, yang kau percaya ini hari dia berbohong, kenapa namanya? Dia mengaku telah melakukan perjalanan tadi malam dari Mekah ke Mesir dan pagi ini dia kembali. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Pikir-pikir dulu. Tidak. Apa saya? Iya? Tidak. Ini lah usahkan mufimah wa'am bin Dhani. Demi Allah, aku sungguh mempercayai Nabi Muhammad sekalipun berita lebih daripada itu. Nabi senyum sembringah Nabi dan mengatakan, As-Siddiq, kau membenarkan wahai Abu Bakar, kau membenarkan. Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Alhamdulillah. Hadirin hadirin rahmatullahi Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi menghadapinya dan cerita-cerita yang dialami Nabi sampai Nabi dibenarkan beritanya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sesuai dengan tema kita, bagaimana kita menimbulkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan dalam cerita Isra wal Mi'raj. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanpa ada pikirannya? Kalau itu sumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti benar adanya para hadirin. Maka syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul kita renungkan dalam hati kita, jangan pernah berpacu demi apapun, dengarkan apapun, demi uang, demi jabatan, demi apa saja. Maka syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus terpatri dalam hati sanubari kita para hadirin. Yakinlah, di saat pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sudah keluarga kita, handai taulan, kerabat, orang tua yang sudah mendahului kita dengan berbagai cerita-ceritanya para hadirin, dengan berbagai kenangan-kenangan. Kadang-kadang kita mengantarkan jenazah para hadirin dengan sebuah cerita, ya Allah, kesian dia. Dulu dia ini orang yang jauh dari Allah, dulu orang yang tidak mau sujud, tapi apalah artinya, takdir sudah mendahulunya, dia sudah meninggal dengan segala ceritanya. Tapi alangkah bahagianya ketika dia di dunia dengan berbagai macam apa yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya dia kerjakan. Ketika dia meninggal dunia, jadi cerita-cerita baik. Alhamdulillah, si bulan ini tentu dapat nikmat di barzahnya. Dia telah melakukan ini dan itu. Dia ibadahnya, masya Allah, luar biasa. Disebut oleh tangganya, disebut oleh kerabatnya, disebut oleh sahabat yang mengantar jenazahnya pada hari ketika berada di istirahat yang terakhir. Inilah cerita hidup yang harusnya kita tanamkan dan kita tulis dalam lembaran sejarah kita. Bagaimana hari-hari ini menjadi hari-hari yang terbaik yang bisa dikenang pada keesokan harinya ketika kita sudah tidak ada. Mudah-mudahan momentum Isra wal Mi'raj yang kita adakan di Masjid Babul Mukminin yang berada di kampung Mekah ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat dan kita dari daya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa
menjalankan sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini menjadi sisa-sisa umur yang barokah dan akhir daripada umur jalan kita menjadi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Terakhir, ayo pesan kepada hadirin hadirat. Ini tahun politik, maka hati-hati dengan berbagai macam fitnah-fitnah politik pada hadirin. Maka kalau Anda mempunyai daripada calon yang Anda dukung, silakan dukung calon Anda, tapi jangan pernah menjelekkan daripada calon yang lain. Silakan berpartisipasi, silakan bersimpati dengan calon dalam pilihan Anda, tapi jangan pernah sekali-kali kita menulis, mengeluarkan kalimat-kalimat dari lisan kita yang sanggup untuk mengotori hatinya hati para hadirin. Inilah pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang berkeadilan, pemimpin yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, pemimpin yang menjadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah, membawa negara ini bangkitul thayyibatul waratul makmur, negeri yang makmur akan damai sentosa. Mudah-mudahan kita berdoa, kita titipkan ya Allah negara ini kepada pemimpin yang meridhoi ya Allah, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan jauhkan kami daripada fitnah, jaga negara-negara ini ya Allah, jaga negeri yang kami cintai ini ya Allah. Terlalu besar negeri ini untuk dikorbankan ya Allah, terlalu besar daripada penderitaan masyarakat untuk dikorbankan ya Allah. Karuniakan kami pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang istiqamah, pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ya Allah wa iyyakum. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilangan. Terima kasih segala perhatian dan segala sambutan. Mohon maaf atas segala kesalahan tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah daripada kekurangan al-fakir dan dari kebodohan al-fakir. Hadirin ya Allah wa iyyakum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, karena masjid ini para hadirin mengadakan pembangunan saat ini, maka tadi pesan daripada Ustaz Hussein yang tentunya dapat daripada inisiatif ataupun daripada inisiatif daripada panitia, ada juga daripada sentilan-sentilan isyarat-isyarat panitia tadi, kami pun mengetahui bahwasanya daripada perkumpulan kita itu kali kita mengadakan penggalangan dana, walaupun seberapa tak seberapa berikan apa yang kita daripada miliki di kantong kita, mudah-mudahan itu menjadi barokah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada menjadilah yang fikuna amwalakum fi sabilillah ya pada dihabatin amalan sarah asanamil wa fikuli sumbulat yang bihan muhabba wa Allah huludai kelima yasha wa Allah huasimun alim. Perumpamaan orang yang menafiakan hartanya dari Allah seperti orang yang menanam pohon yang tumbuhi tujuh ranting, setiap rantingnya ada 100 daripada buah, maka 7 kali 100 itu sebuah kebaikan. Allah melipat gandakan daripada pahala-pahala tersebut. Allah Maha Luas pengetahuannya. Amin Allahumma amin. Dan harta yang disedekahkan, Rasulullah mengatakan mana kasabun yang sedekahkan kalian sedekahkan. Tidaklah harta yang diinfakkan berkurang, tapi justru bertambah. Tidak bertambah kepada kita di dunia, insya Allah akan kita dapati anak-anak kita menjadi kurang daripada harta tersebut. Anak cucu dan keturunan kita, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada puncaknya nanti kita akan dapatkan di akhirat menggulung daripada jariah yang kita amalkan, daripada jariah kita yang kita berikan daripada pembangunan masjid. Dan orang yang membangun masjid dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man bana masjid bana Allah khairan fil jannah. Orang yang bangun masjid apa saja menyumbangkan dari harta bendanya semampunya, maka Allah akan membangunkan bagi dia istana di surga, rumah di surga. Amin Allahumma amin. Sama-sama kita selawat. Ada yang mengedarkan daripada Tok Anggogan Ustaz Hussein. Salatullah.
tolong jangan pulang dulu karena masih ada acara terakhir. Ilahi kenapa dapat
gelar asidik. Oh, itu apa buat? Ini macam mana nih? Kalau dah selesai ini tak kasih mak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina